itu. Eh, kamu pernah ya digituin orang? Mantan teman tinggal bersamanya Cupi pernah mau ngerjain dia? Pernah kah? Aku sih, aku aneh aja. Kayak berasa ada yang ngikutin aja kemana-mana tuh, terus jadi apa ya? Bahkan waktu itu mantan Cupi ngelihat aku tuh kayak bukan kamu. Gimana sih ya gitu, kayak nenek-nenek gitu atau nggak ngerti deh gitu, cuman oh, iya, kayak ngejauh aja semua tuh dari pekerjaan percintaan semua pada ngejauh gitu. Teman-teman juga ngejauh waktu itu, dia nggak ngejauh dari aku, cuman dia doang lah yang nggak ngejauh gitu. Hmm. Tapi aku kemana-mana tuh kayak yang berasa gimana sih kalau misalkan kita tidur tuh kayak yang apa ya, kayak yang ada keletrak-keletrak apa segala macam, nggak ngerti deh pokoknya. Iya. Dan satu lagi, pas Cupi lagi nyanyi, kan waktu itu Cupi belum duo ya, masih sendiri. Itu Cupi pas nyanyi tuh kayak yang biasanya tuh kalau misalkan baru datang aja udah yang happy. Ini penonton nggak tepuk tangan sama itu sekali. Penonton kayak yang, gila ya, kayaknya aku ngelakuin apa-apa aja nggak ada nilainya banget gitu. Nggak di appreciate. Gitu, itu. Sebenarnya guna-guna kan. Ini ya, sampai sekarang kamu masih ada sisanya loh. Oh ya? Guna-gunanya. Jadi mereka-mereka itu gak seneng dengan kemajuan karir. Secara solois. Iya, secara solois. Cupi, aku pengen tahu kalau di Instagram kan Cupi bisa dibilang vulgar lah ya. Memang. Nah, ini yang agak janggal. Ayo, nah, lanjutin aja dulu. Itu dulu ya. Kan kalau orang awam, followers ngerti ya, kok begini, kok begitu gitu. Ini dinyinyirin sama teman-teman aku sebenarnya ya. Karena gini, aku nggak pernah yang terlalu seronok banget atau apa segala macam. Cuman kita kan nggak pernah, istilahnya nggak bisa batasi pemikiran orang ya kan. Betul. Tapi kalau misalkan kata orang itu Cupi cukup pakai kaos dan berpose agak udah gimana seksi. Itu udah seksi dan porno sekali. Cupi bahkan sering banget ngehapus Instagram Cupi loh yang udah diupload. Cupi nggak tahu, katanya sih bilangnya Cupi ada susuk lah, katanya tuh Cupi bilang, oh Cupi ada ininya apa segala macam. Aku nggak ngerti gitu, aku nggak ngapa-ngapain juga, terus di panggung juga aku nggak yang heboh banget apa gitu segala macam. Sampai jumpalitan gitu juga enggak? Ya nggak juga, cuma maksudnya aku juga goyang sebentar-sebentar, tapi dibilangnya selalu kayak begitu. Aku nih, kasihan ya. Ini Kak Roy kan emang bisa gitu kan, coba aja lihat deh, aku emang ada pakai yang susuk. Okay. Dulu iya. Kamu ada hubungan dengan seorang pejabat ya? Wow. Hubungan cinta. Dideketin mungkin. Aduh. Ayo. Ini mengganggu sekali ya. Bisa lanjut pertanyaan yang lain aja deh. Sensitif. Iya berarti. Gak apa-apa dong. Kasih tau aja. Sebenarnya mungkin dia tuh hanya kagum ya. Maksudnya. apa sih? Kagum dengan beberapa. Tapi masalahnya karena ini dia petinggi, maksudnya di daerah gitu kan juga, maksudnya yang kayak gitunya masih kuat-kuat ya. Kayak gitu tuh apa? Di pulau mana sih, Kalimantan? Ini tuh apa sih? Ya. Udahlah. Di pulau Kalimantan. Udah, aku nggak suka aku sebutin. Gak usah sih sebutin namanya. Antara Kalimantan, antara barat dan selatan. Udah jangan gitu, ntar nama kota lagi. Pokoknya gitu, apa sih? Mohon maaf, sayang, sudah punya keluarga dia. Makanya itu aku gak mau. Oh, begitu. Dia sampai bilang, aku siap. Yaudah kalau misalkan kamu memang gak mau, kalau kamu pengen jadi satu-satunya bisa. Oh, wow. Itu karmanya cepet loh nanti, Cupi. Gak mau, iya minta itu. Pokoknya jangan ngerebut laki orang gitu. Gak semurah itu ya, Cupi. Enggak. Aku waktu itu pernah nyanyi di sana, ya kan? Cuman maksudnya gimana sih dia yang tergila-gila gimana sih gitu. Nih orang pejabat juga ini meret kamu nih. Saking tergila-gilanya. Tapi gak berhasil mungkin peletnya karena ada penjagaan kali, Roy. Kalau misalkan berhasil pun tanpa ditawarin materi, Cupi udah mau kali gak? Tapi jujur, Cupi. Sampai sekarang kamu masih WhatsApp. Iya kan? Masih still WhatsApp. Aku nggak tahu, tiba-tiba aku suka keinget gitu, nggak ngerti loh, nggak paham. Itu nggak apa-apa. Sering keinget dia? Enggak, maksudnya aku tuh kalau misalkan aku lagi deket-deketnya, lagi mesra-mesranya sama yang sekarang tiba-tiba tek. Dia. Kok gue bayangannya dia sih? Itu pelet. Coba sih scanning deh, Roy. Coba scanning, Cupi berdiri sayang boleh? Oke.
Si peletnya ini bersarangnya di mana sama bagian tubuhnya Cupi? Tadi kan Roy melihat ada pelet ada guna-guna. Mm-hmm. Kalau yang guna-guna masih tersisa ini di bagian mana? Coba scanning. Kok aku jadi ini apa sih kayak nggak jelas gitu tuh? Apaan sih? Aman, chill, santai, tarik nafas, Roy. Tangannya dingin nggak? Eh, Cupi jangan reaksi. Cupi jangan bereaksi. Tetap di sini, tetap di sini. Tetap di sini. Tetap di sini. Kok dia kayak ketakutan sih, Ray? Saya khawatir dia kesurupan, loh. Jangan. Ini yang bereaksi. Tuh. Ini yang bereaksi apanya? Sebenarnya dia... Aku udah gak enak deh, sumpah deh. Cupi jangan kemana-mana. Please. Jangan hilang, please. Cupi jangan hilang ya. Cupi, aku mau gambar sesuatu banget ya. Cupi masih di sini kan? Boleh minta si Kak Robby jangan duduk deket aku ya. Okay. Boleh. Penasaran loh nih. Setiap bintang tamu tuh nggak nyaman loh deket aku. Kenapa ya? Ini ada yang sedang gambarkan apa? Ada yang mencoba memasuki tubuh Cupi, Cupita. Dari kamar mandi nih. Tadi... kamar mandi enggak? Iya, aku ke kamar mandi tadi. Kamu mohon maaf, kamu lagi haid enggak? Iya, lagi haid. Oh. Oke, pas sudah. Ini dari kamar mandi suka sama Cupi atau pengen ganggu Cupi atau bagaimana lo? Pengen men... Hah? Darahnya ya. Cupi-cupita. Ini apa nih? Serem banget, lidahnya panjang banget ya? Iya. Itu boleh Kak Robby gak usah deket-deket dulu? Cupi kenapa? Ngerasain apa? Aku tutup ya mata batin ya. Coba tarik aja deh, biar dia nyaman. Kasian juga kalau mau ke bawah. Aduh. Dia lagi makan atau bisa diubah? Ya kan aku, I'm just a human being yang biasa, gak ngerti aku. Ya, kalau misalkan aku memang ada kan berarti aku baik. Berarti ini yang bereaksi ilmu yang di dalam tubuh dia. Jadi dia bereaksi terhadap apa yang ada di belakangnya abang. Jadi kan abang kuat nih ngelindungin orang. Tapi yang ilmu hitamnya kan yang bereaksi. Iya, ini sisa-sisanya. Jadi dia tadi waktu aku tutup matanya, apa yang terjadi? Dia tuh ngeliat berat banget kan? Ini pas, ini udah bangun kok. Aku bangun sih. Siapin ini aja langsung plastik atau apa standby yuk, Rani. Lemes banget ya aku. Ran, plastik Ran, siapin Ran, mana Rani? Takutnya. Di standbyin aja dulu plastik. Jadi aku harus jauh dulu nih. Abang jangan deket-deket, tadi kan Cibi ngelak. Takutnya nanti kena, jadi abang itu punya power. Kenapa aku lagi? Nah, ini bahan, abang ini target santet dan guna-guna. Ya berarti ilmu hitamnya yang bereaksi, bukan penjagaannya dia kan? Bisa bangun. Kok ini aku kayak lemes banget ya? Aku takut gak bisa berdiri deh. Roy duduk di situ aja, di apa, ganjel. Enggak, masalahnya aku takut gak bisa berdiri deh. Muntah gak? Kenapa jadi aku? Enggak sih, cuman kayak gak ada tenaganya banget. Kan yang aku tuh pas gagal, tadi ditutup mata tuh serem banget gitu. Ya lama-lama gue gak ditemenin orang deh, pada pas tadi aku tutup mata gelap, tiba-tiba lihat apa? Kayak mau masuk tapi kayak ketahan gitu. Aku ngeliat bentuknya, aku kaget banget. Karena kayak gini bentuknya? Gitu, begitu udah kayak gitu banget tapi berbulu gitu. Aduh. Kenapa yang kalau memang dari kamar mandi kenapa suka sama Cupi, Roy? Lagi haid. Oh. Si Mira ini menikah dengan Jin. J
Dia menikah dengan Jin sejak umur 19 tahun. Mira. Jangan ganggu aku. Sadar, Mira.